Ya, kasus penganiayaan yang menimpa AU ini juga menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Jadi merasa prihatin, Presiden meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku. Ya, Presiden juga menyoroti adanya perubahan pola interaksi di media sosial yang bisa mengubah perilaku generasi muda. Dan juga orang tua dan guru di sekolah harus mengawasi kegiatan anak-anak di dunia maya karena masifnya informasi di internet. Pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini. Ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama, awasi betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas. Nah, karena pola interaksi sosial yang sudah berubah, sehingga orang tua, guru, masyarakat itu juga bersama-sama merespons setiap perubahan-perubahan yang ada, meluruskan hal-hal yang tidak betul di lapangan.